Ini yang namanya gokil asik. Beredar sebuah video viral yang memperlihatkan sebuah keluarga yang kompak-pak-pak bermain kelereng bersama. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok Reza Oktavianto Senin 17 Mei 2021 lalu. Saat dikonfirmasi Tribunus.com, pengunggah bernama Reza Oktavianto mengatakan video tersebut dibuatnya di Kaliwiru, Semarang. Saat itu Reza baru saja tiba dari Jepara, Jawa Tengah. Lalu Reza melihat keponakan, om, kakek, semuanya tengah bermain kelereng bersama. Asik gak tuh? Jadi hangat. Reza pun langsung turun dari mobil dan mengabadikan momen langka tersebut. Ia pun merasa senang bisa mengabadikan momen bahagianya kepada orang lain. Karena menurutnya untuk bisa bahagia tidak perlu sesuatu yang mahal. Bener banget cuy. Masya Allah, sungguh tak disangka-sangka. Senang sekali bisa membagikan momen bahagia keluarga saya. Karena bahagia nggak harus mahal, ungkap Reza. Reza menuturkan permainan kelereng ini dipilih karena menyenangkan dan bisa dimainkan oleh banyak orang. Terlebih di zaman serba canggih seperti sekarang ini, permainan kelereng sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Setelah video unggahan Reza viral di TikTok, banyak komentar warganet yang didapatkan. Bahkan banyak yang ingin mendaftarkan sebagai keluarga Reza. Aduh, itu kakak bisa penuh dong. Tak hanya dapat reaksi dari warganet, reaksi keluarganya yang baru datang dari Jepara pun kaget melihat suasana yang sudah jarang sekali temui itu. Warga sekitar pun disebut ikut menikmati suasana ceria tersebut.